Menyemarakan hari kemerdekaan bisa dengan berbagai cara dan apa saja. Salah satunya dengan menggelar karnaval motor dan sepeda hias, seperti yang dilakukan oleh warga Bedingin Wetan Sumberadi Melati Sleman Sabtu 17 Agustus. Diikuti lebih dari 300 peserta miniatur kapal otok-otok buatan Budi Rianto, sukses menarik perhatian masyarakat yang menonton di pinggir jalan. Saat ditemui di sela kegiatan, Budi Rianto mengungkapkan, ide pembuatan miniatur kapal otok-otok tersebut merupakan salah satu kegelisahannya terhadap perilaku anak zaman sekarang, yang asyik bermain gadget hingga lupa waktu, bahkan minim bersosialisasi dengan keluarga maupun teman. Budi menambahkan kapal otok-otok dibuat sebagai sindiran bahwa mainan zaman dulu perlu dikenalkan kembali kepada generasi muda saat ini, bahwa betapa indahnya masa kecilnya dulu tanpa gadget. Budi mengaku pembuatan miniatur kapal tersebut dia kerjakan tidak sendirian, tetapi bersama rekannya selama 5 hari. Menggunakan berbagai bahan seperti bambu sebagai kerangka, kardus dan koran untuk lapisan luarnya, dan finishing miniatur plus orangnya juga ikut dicat. Totalitas sekali ya! Dari Sleman, Nanang Febrianto, Radar Jogja Digital melaporkan.